Jadi benda yang dikecuali sini tersebut lagi di belakang tu, ia adalah serangga yang dipanggil apa, tidak ada darah musaid, darah yang mengalir, semut, ya, apa lagi, serangga satu spesies dengan dia lah, geng-geng semut, kumbang ke apa kan, darah dia kalau kita koyak kan dia tak mengalir. Ha, itu kalau dia jatuh dalam air kurang 2 kolak, maka dimaafkan kalau bukan fa'li kita, pembuatan kita. Kita dengar duduk begini kan, ha, minum teh, buat duduk kipas, buat kipas dia ada semut mampus. Kipas-kipas pusing dia berterbangnya, puk masuk dalam ni. Apa hukum bangkai? Nah, najis. Maka masuk dalam air bukan perbuatan kita, dimaafkan. Kita ceduk buangnya lah. Sebab tu kalau nak kacau air, semut ada dalam gula tu mati. Nak buat macam mana? Cara dia kena masukkan gula dulu. Kita ceduk gula, dalam tu ada semut mati. Kan? Kita nak pilih banyak now, nak buangkan membasahi pula. Ubur gula dulu. Kemudian bertuang air atas. Jangan kita, air dah ada, kita ambil, kita tuang. Nampak semut mati. Itu kita memasukkan bangkai. Hukum dia najis. Atau PK dia lain tu ni. Dia menjaga teh, kedai teh kan. Teh, oh satu, teh usaha. Ya, ini najis tadi. Ah, yang pasal menanggung dosa lah. Ya, orang cepat dia bayar nak masuk-masuk, nyak, zak, zak. Dan dalam tu, dia tahu dia bahawa bangkai. Ada bang, bangkai lagi. Itu dimaafkan. Jatuh dia tidak senang, najis. Itu pada hukum apa? Air yang tidak mengalir. Ada pun hukum air yang mengalir. Air dalam sungai, air pertali air, ya, dia mengalir kan? Ha. Apabila berubah dengan najis, dia berubah dengan najis, maka juriyah, yakni air yang mengalir pada satu tempat lopak yang berubah itu jadi najis. Ha. Tahu juriyah? Tahu juriyah? Juriyah nama orang. Bini dia menjuriah kamu. Ustaz sebut nama bini aku lah. Juriah lagi. Juriah maknanya apa? Satu perombakan. Kalau kita tengok kan, sungai ataupun tali air, dia berombak ke jalan. Berarti tak? Ha? Maknanya satu ombak tu dipanggil juriah. Pada pandangan lahir, kita tengok air ni lebih 2 kolam. Banyak kan? Kolam ni katakanlah sungai tu satu lupa. Ya, dalam dia kita kata 2 kaki. Jadi bila dia mengalir, dia berombak. Jadi katalah ombak dia tu dalam kadar 6 kaki. Eh, 6 kaki, 6, 1 inci atau kaki lah kan. Ya. Jadi hukum dia infisal. Bila dia berjalan, hukum terasing. Bermakna kita kena takdirkan satu juriah daripada sini sampai sana tadi kan, satu hasta, satu depa. Dalam dia tadi 2 kaki, cukup tak 2 bola. Eh? Tak cukup 2 kolak. Jadi kalau ada bangkai kambing ke apa binatang mati tersangkut, dia tempur je, yang tempur tu sembawa najis. Itu maksudnya ni. Eh? Kecuali kalau juriah dia tu sampai 2 kolak. Macam sungai besar kan, dia berjalan tu ombak tu besar. Dia pulak dalam, kita tengok satu besar ni juriah dia, dengan dalam ni semua, ah, cukup 2 kolak, dia tak ada apa lah, tempur pun tak kisah. Sebab satu, dia air bila berjalan, hukum dia berasing. Ada nak ceritakan, bila dia berjalan, hukum dia imtisal, bercerai. Tapi bila dia cantum balik kat muara kan, pum, dia berhenti balik, hukum lain pula. Ya? Ha. Ada pun hukum air yang mengalir apabila berubah dengan najis, maka juriah, ini air yang mengalir tu, pada satu tempat lubak yang berubah. Air yang mengalir maknanya, satu juriah, pengaliran air satu, ombakan dah senang, perombakan juriah. Satu tempat lopak, dia nak pergi tempat lopak kan? Ha. Jadi najis jika apa? Sampai 2 kolak. Ha. Dan jika sampai 2 kolak atau lebih sekalipun. Apa maksud dia ni? Ha. Jika sampai 2 kolak atau lebih sekalipun, aibin nazar, pada pandangan zahir kita. Sekali pandang kan, satu pari panjang cukup lebih 2 kolak. Kan berat, ha, 3-4-5 kilometer punya panjang pari tali air tu kan, sekali pandang memang lebih 2 kolak, tapi bila dia berjalan hukum impisan, hukum dia bercerai. Nah, itu maknanya jika sampai 2 kolak, mana tulis tu air, maksud dia pada pandangan zahir, itu maksud dia.
Ya, pada pandangan Zahir kita tengok satu sungai kan sekali arung lah. Oh, dua kolam. Ha. Tapi bila dia berjalan, hukum dia bercerai. Satu perombakan, dikit satu perombakan. Nak dengar? Tak nak dengar. Macam macam. Itu kelebihan mengaji kitab tu. Macam-macam dibahas.